101,2 FM Pro 1, kanal inspirasi. Ini kayaknya Feli baca, Mas sempat juga di majalah mode ini ya? Itu Stringer ya. Itu Stringer? Kan, Stringer. Oke. Okay. Waktu itu mode dipegang sama Ria Sirjono, kalau nggak salah. Terus ada mode, ada Bintang Indonesia. Bintang Indonesia. Ada Matra juga Matra, waktu itu. Betul. Bintang Matra. Terus ada majalah Anda Bos. Tuh Anda Bos yang paling sering tuh. Oh gitu. Anda Bos, terus ada Aneka. Aneka, gitu. Betul. Jadi termasuk moto-motoin ini juga nggak sih, kayak cover girl, gadis sampul, gitu-gitu juga nggak sih? Iya, gadis sampul. Itu juga, itu awalnya kita kerjasama dengan mode itu, bukan kerjasama ya, dikenal oleh mode. Terus kita ini, apa namanya, saya ini apa, majukan model. Model waktu itu saya majuinnya Lumongga. Lumongga, ya, ya ampun, kece banget. Terus dia sama tuh. Mareta, ada gitu kita majuin. Nah, terus tapi Lumongga nggak menang kan? Cuman walaupun nggak menang dia, akhirnya itu malah laris kan? Laris dia sekarang malah jadi istri pejabat lagi ya kan? Ini gosip banget sih nih. Oke, zaman dulu itu yang sekarang itu jadi istri pejabat dan orang kaya satu lagi, jadi Jorgi, Mas. Oh iya. Mas keluarga Bakri loh sekarang. Itu saya semua jadi Gaby Jorgi, ada Ines Tagor, ada Cynthia, Cornelia Agatha, Cornelia Agatha. Pejabat. Iya. Iya, masa-masa itu termasuk. Terus ada Michelle yang udah entah kemana, terus ada yang cowok-cowok juga, Iwan Asya apalah. Iya, lupa ya, zaman-zamannya Elmo gitu dulu ya, Mas ya. Elmo karena sama-sama alumni 70. Alumni SMA 70, gitu. Aduh, kita jadi flashback ini. Ketahuan tuanya ya, Mas ya. Soalnya Feli masih ABG waktu itu, Mas. Jadi ngikutin deh semua majalah mode, gadis, aneka tuh paham lah isinya. Ya. Oke. Nah, jadi Stringer ini sekitar 4 tahunan ya, Mas ya. Abis itu baru Mas memilih untuk meninggalkan yang mewawancara orang ini, tapi meneruskan yang fotografinya. Iya, begitu pulang dari Singapura itu kan saya belajar banyak ya. Itu sekolah tuh di situ, Mas. Sekolah fotografi. Apa? Sekolah fotografi ya, itu. Sekolah fotografi 2 tahun ya. Jadi di situ itu saya baru tahu loh gitu bahwa sebagai student kita bisa magang, kita digaji itu 5.000 Singapura. Tapi waktu itu berapa tuh ya? Satu Singapura masih 800 perak. Jadi anggapnya 1.000 lah. Oke. Magang itu bisa dapat gaji 5 juta. Wah, tahun 90-an. Iya, 90. Wih, Mas itu gede banget, Mas, zaman dulu. Iya, gede ya. Aku jadi anak kos itu kebutuhan bulanannya paling 100.000 itu sebulan. Mas udah 5 juta. Wow. Itu kalau kita citizen itu 15.000 gajinya. Oh. Jadi kita baru tahu dan kita diajarin bahwa fotografer di Singapura itu tidak dijadikan satu, tidak bisa dirangkap menjadi foto editor. Oh, beda. Tidak bisa dirangkap. Beda. Ya? Jadi fotografer. Nah, itu saya setuju. Jadi nggak ada hutan. Tiba-tiba ini kemarin saya baru aja terima forward dari teman dicari seorang fotografer digital imaging. Imaging, merangkap semuanya nih kayaknya nih. Nah, terus dengan pengalaman fotografi 3 tahun. Okay. Terus pikir apa hubungannya dong? Ya digital imaging artis, ya digital imaging artis dong. Gitu. Fotografer. Iya. Terus kita ketawain aja. Nah, ini berarti terjadi mispersepsi, misinformasi zaman sekarang ya, Mas Tuta. Iya, itu terutama itu dari dulu dan itu di Indonesia. Karena di Singapura waktu itu disiplin ilmu benar-benar satu bagian satu bagian. Jadi profesi fotografer ya udah fotografer, jangan merangkap jadi merangkap, stylist, jangan merangkap jadi apalagi merangkap jadi makeup
artis. Waduh, melambai saya. Hai. Jadi karena mungkin pertama tidak akan total gitu ya. Yang kedua nanti mungkin nggak fokus juga kali ya Mas ya. Dan kalau Singapura menganggap bahwa biar setiap orang harus mendapat imbalan sesuai dengan profesi. Oh baik, jadi ini bagian dari penghargaan gitu. Profesi juga sih ya memang. Oke deh baik. Mas Duta, kita bakal lanjut ngobrolnya, tapi kita boleh nikmatin dulu satu lagu ya. Ini Feli kasih buat Mas Duta. Eh, ada mau request lagu nggak nih? Belum deh, nanti kita ngobrol aja. Ya udah, Feli kasih Tiara Andini sama Vidi Aldiano judulnya Buktikan. Tetap bersama kami ya, Mas. Siap, siap. Maxi, makan siang bersama selebriti. Oke, kita masih di Maxi, makan siang bersama selebriti dan aku masih bersama dengan Mas Tuta. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan gabung silahkan ya. Tanya-tanya tentang fotografi, tentang karirnya Mas Tuta dari dulu sampai sekarang boleh banget. Silakan di 0812-1234-912 atau boleh juga di line telepon 0213440696 dan 0213441499. Mas Tuta, kita ngobrol lagi ya. Oke. Agak feedback sedikit ini Mas. Mungkin volume apa? Volume Instagramnya ya. Nah, di off-in aja dulu. Iya. Oke. Lanjut. Jadi dari Mas Tuta di Singapura, terus kemudian balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia langsung jeber gitu, foto sana sini gitu ya. Apa? Ya, sebenarnya kan itu kita kehilangan klien ya. Oh iya benar. Iya, berapa kita tahun? Kan kehilangan. Iya benar. 2 tahun ke Singapura kehilangan klien, betul juga ya. Kehilangan klien karena kan saya kan sebenarnya apa kalau zaman dulu ada handphone kan kita masih bisa kontak ya. Masih bisa bikin. Iya benar. Kalau sekarang waktu itu udah putus hubungan karena kita saya enggak pulang, enggak bayar ojek. Singapura, Jakarta, padahal kan gampang, tapi saya nggak boleh pulang. Jadi, karena gini, mundur sedikit, saya itu mulai mengenal fotografi itu kan tahun 84 dan 84 itu juga mulai motret ya. Itu sebenarnya gara-gara kakak saya, kan dia sekolah di Berklee School of Music Boston ya. Nah, nggak tahu kenapa dia lagi jalan-jalan ketemu kamera, gitu, cuma pelatarnya segala macam. Terus dia beli dan dia cuma pakai sebentar, abis itu dia kehilangan hobinya dong, karena dia kan music scoring ya di sana sekolahnya. Oke. Nah dia pulang dia langsung dia bilang, Pak, kamera udah nggak gua pakai, lu pakai aja. Udah dari situ, dari situ tiba-tiba ada tante, ada acara, dibilang, Tuta, kamu kan punya kamera, ayo foto-foto. Ya udah pakai kamera itu dengan pengetahuan yang cuma seperempat, ternyata hasilnya bagus. Oh gitu. Dan, maksudnya sorry, hasilnya terang, tajam. Terang, gitu. Oke. Nah, tajam. Momen dapat, ya udah, jadi saya lanjut akhirnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya ini kayak nggak sengaja juga gitu ya? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Okay. Jadi saya memang sebelumnya kan saya juga lihat mamanya di postcard kan dulu. Kalau ibu saya lagi ke Belanda, dia pulang dia kirim postcard. Saya pikir, bagus sekali. Bagaimana cara memotretinya? Iya. Kok kayak lukisan gitu akhirnya. Ya udah dari situ aja. Tapi kan karena di dulu adalah kamera yang di dari almarhum ayah saya, model Pentax, ada Contax, kayak gitu-gitu yang saya sama saya. Karena saya nggak ada ini. Cuman nggak tahu waktu kakak saya pulang, dia nggak suruh fotografi. Tapi dia suruh bilang pakai gitu. Jadi saya foto, saya pakai, akhirnya keterusan. Gitu ya. Oke. Lucu juga sih, tapi akhirnya ini satu jalan pilihan hidup yang ternyata akan selamanya ini ya, gitu ya. Pilihannya ya. Kan itu kan ibaratnya kayak kita naik sepeda ya, sampai tua kita bisa naik sepeda lah. Ih, benar. Tapi selain motret ini Mas Tuta memang enggak mau double profesi atau enggak mau ya? Dulu kan sempat tahun 95 sampai 98, itu saya kan ditarik di, jadi gini,
tahun 95 itu saya ditarik jadi panitia air show, Indonesia Air Show. Indonesia Air Show. Oke. Air show-nya 96, tapi kita udah mulai dari 95. Oke. Okay. Itu kita duduk di meja, Mbak. Banyakan duduk di mejanya, terus karena kelihatannya nganggur, ya dikasih tugas-tugas, bikin Excel, bikin Word, bikin berita, kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya stuck di itu. Nah, terus 9, selesai air show, 96, bulan, kalau nggak salah air show itu Juni ya, 96, Julinya, saya diminta Mas Arek Habibie untuk ini gabung di kantornya dia. Jadi public relation. Gitu. Sempat juga jadi PR ya. Karena pinter ngomong tadi ya Mas ya, modalnya itu emang. Dianggap linknya banyak, dianggap linknya banyak. Iya betul. Nah, terus jadi apa Regindo Raya namanya. Itu berapa lama? Berapa lama tuh? Sampai tahun 2000. Berarti berapa tahun tuh? Berarti 96 akhir sampai 2000 itu 4 tahun ya. 4 tahun kan lumayan Mas, lama ya, juga ya. Kan kita kepotong di tragedi apa 98 kan? Jadi sempat vakum. Jadi presiden itu kita sebenarnya tiara semua tuh kami. Terus karena nggak jalan-jalan akhirnya saya ini apa namanya balik ke fotografi. Ada cerita. Jadi waktu tahun 96 sampai 99 itu saya jual kamera saya. Emang sempat ngerasain krismon juga, Mas? Karena saya udah ready dapat gaji gede, duduk sebagai jadi kayak nggak butuh lagi nih kameranya nih, gitu. Dan nggak ada waktu juga. Okay. Jadi saya malah lebih banyak nge-hire orang, nge-hire teman-teman, ada liputan kayak gitu.